ajengan dudung. Sempur Kohata Kedunanan di lewet kan sama Mikin cuma aja mungkin ya pokoknya ngomong ada tujuh bukan saya sah. Tapi yang ngebuka itu tukang bakso dekat rumah saya. Jadi pas saya datang mau beli bakso dia langsung benci banget sama mas katanya. Terus ada tujuh ya, terus dibilang saya ingat-ingat suaranya beda-beda emang ada tujuh. Tujuh itu komandannya, komandannya. Bisa ada komandan masuk. Komandan tujuh itu. Iblis Mesir bener atau enggak? Ya udah nanti lah. Tenang, Mas Uski. Ustaz nggak datang ke rumah Iki. Ustaz udah sinyal. Aura nggak ini Ustaz. Mana rokok? Ya mana? Jarum super nggak siap tuh. Itu maghrib ditarik. Ustaz, kopi hitam atau? Itu, saya coba kopi mas. Itu kopi, taruh kopi. Ini hitam atau hudai? Nggak ngupai dia. Makasih. Ya, abang pun berhenti. Kalau kurang-kurang ini bisa ngamuk. Nggak ada yang bisa nahan. Kurang pertahanan, Mak. Pertahanan. Alhamdulillah. Itu yang ngamuk banget itu kayaknya yang dari Tionghoa mungkin. Ya udah nanti dah. Iya, tenangannya. Penasaran deh. Soalnya bener mah waktu yang gue balik, kok sampai tangan itu gerak banget. Udah gitu pas saya kepelakin, pas saya ke dapur, maksudnya saya enggak mau ganggu orang rumah, saya ke belakang lah. Lah, kok tangan saya pengen bergerak ngambil tisu? Wah, ini udah ngamuk banget ini. Dia bilang, "Wah, saya langsung suaranya dah." Jadi itu Bu, kemarin kenapa ini dipercepat segala macam? Sebenarnya lebih baik enggak tahu daripada karena kondisinya, kalau kita gak tahu mau ya ntar aja dah, ntar aja. Iya. Kalau kita tahu kondisinya, ya Allah, kasihan banget. Kalau gak secepatnya di ini, bisa ke kanan ke kiri kok. Iya. Kasihan ya. Kayak kasus kayak gini banyak ya Mas? Apa? Kasus kayak gini banyak. Banyak Bu. Banyak gitu. Ya terkadang saya juga, apa sih? Sering ketawa sendiri saya juga sama anak saya tuh. Kenapa ketawanya? Saya orang gila, ngerukiah, orang waras kata saya. Contohnya banyak ustaz, banyak yang saya rukiah. Kata saya itu orang gila, bukan orang benar loh. Kalau orang benar mending kata saya tuh. Kamu gak percaya tanya aja sama orang-orang sini. Gimana dulu saya ketika masa sih? Iya, ketemunya sama orang-orang yang benar Bu. Saya ini orang gila. Alhamdulillah. Kamaria ta, pasti serain saya. Iya, aku sendiri. Hari abi isam itu sama itu. Tahanan di jamina. Hari bagi abi mah insya Allah sah. Sanggup. Tapi iu kayak ngamuk nah. Iu mau cukup jamin 5. Wah, ini gak sih? Sob! Agar yang gitu, lapor ke RW. Ini juga, ini dia yang terus kamu gila banget. Jangan baca apa-apa, kosongin aja. Kosongin kan? Udah diam aja. Ya diam. Kan apa gimana? Enggak. Kamu jangan aja pikirannya. Jangan baca-baca. Apa-apa, jangan ya, ya. Kosongin. Ya, udah baca apa-apa jangan ditangkap pasti. Soalnya lagi ngelamun lagi gitu. Kosongin. Kalau misalkan ada reaksi apa-apa intinya mau nangis, mau marah, keluarin. Jangan ditahan. Kosongin, jangan baca apa-apa. Lihat, sono.
Gua marah, gua nangis, gua ngukul, terserah. Thank you.
Thank you.
Jangan diceritakan, enggak mau masih dia mau ngomong apa mau apa lepas. Lepasin dia, Gigi mau kesel, mau apa, udah jangan nyenggap sih, jangan ini dikosongin. Ada yang dibisikin atau apa ya dia? Kalau tadi bisikin sih, saya dicuekin. Tadi ya kalau dari bisikan apa aja? Cuekin. Ya biasa, apa, ngeledek.
sendiri yang ngomong. Yo. Ah. Lu belum tahu Kiai Haji Abah Ojem. Itu dolim tahu kagak? Rumah Islam. Bacaan apa juga lu tahu? Tapi lu pun sebatas ngerti lu. Lu gak paham itu dolim. Kenapa mau berbuat dolim?
pengkhianat agama itu elu. Lu masuk rada si Iki, ha? Itu dolim lu. Lu mau ngancurin masa depan si Iki? Lu mau ngancurin? Muslim lu. Muslim apanya? Kan muslim kebelas. Ya, kayak mau apa? Kayak dolim. Siap masuk orang pas. Siapa yang nyuruh belajar? Ya. Gua pernah dibawa lari sama Dajjal. Iya. Waktu itu lu ngoceh aja ke malam gua lu. Gua jalan sendiri ya. Dia pernah punya masalah sama Ferdi Sambo. Waduh, lu jangan ngalahin ke mana-mana lu aja. Apa hubungannya dengan Ferdi Sambo, ke? Nah, lu ngeceh orang. Tau dia gak apa-apa, cek. Cincai, lu punya apa? Lu punya apa? Tangan lu panjangin. Ibunya juga pernah salah kosan. Waduh. Gua gak ngomong kemana-mana. Gua ngomong sama lu tujuan lu masuk ke Sriki apa. Titik. Gak usah nyamuk kemana gua lu. Emang abah Ojek yang pake kocek? Kagak. Abah Ojek yang bukan tukang kocek. Bubur tau kagak. Lu ya. Lu ngalihin perhatian kemana gua. Ngeledek sama yang di depan, ngomong lu langsung. Pasik. Betul, gua tahu semua doa. Nah iya, itu namanya pasik. Silsilah lu dari mana? Jangan nanya silsilah. Ngapain? Lu masih nyabah Ojek dari awal. Gua melihatnya kiai. Ya, penasaran kan? Pengen ngecek ilmu Abah Ojek. Mata lu kenapa kena pelit gini? Seperti ini. Namanya punya darah biru. Ya, biru betul. Kan? Dia juga punya darah biru. Ya. Kalau Dajjal, ya. Itu kebalikannya sebelah kanan. Gitu ya? Iya. Kalau ini? Mungkin itu kiri. Kalau lu? Kafiru. Tapi masih ngaku muslim, ngaku muslim, tapi berbuat dolim. Lu keluar jangan mendengar, lu jangan pakai bahasa iki. Lu sendiri yang ngomong. Sekarang mau asu, asu meliu. Ke asu, lu yang suka gitu. Cuma lu kan yang di sini, ke anak-anak, ke anak-anak. Waduh. Beraninya di belakang. Cemen itu namanya. Lu ngalahin perhatian buku Sambo mengujaya waduk semuanya. Tapi emang dia pernah masalah sama Ferdi Sambo. Wah, waduk. Ini jangan ngomong Ferdi Sambo dah. Dia pernah ngetweet. Tapi dia hapus. Udah. Cuma udah lu jangan nyalahin. Orang pemerintahan udah terlanjur nyerang dia. Jangan ngalahin perhatian. Gua enggak arah ke arah Sambo. Kan tadi lu nantang gua. Nah, nantang. Lu yang nantangin gua. Dari mana gua nantang lu? Pengen dirugiah sama Allah Ojek. Lu kan yang penasaran.
Bukan gua yang penasaran, tapi Elizabeth yang penasaran. Waduh, itu Elizabeth. Dia pernah ditidurin sama Elizabeth waktu di kos. Waduh, Elizabeth Ratu Inggris, kan dia udah modal. Terus? Dia nasabnya ke Elizabeth, pengikut iblis. Gitu. Ya. Terus? Tapi ibunya nggak percaya. Nah, ini yang ngomong. Lu nggak perlu tahu. Ah, aku perlu tahu. Ibunya kurang percaya sama anaknya. Ah, bukan anaknya, anak-anak yang ngoceknya lu. Lu yang ngoceknya. Gak masuk sih. Hah? Iya. Pasek lu mendem aja di dalam. Ya. Tadi gua di pikiran ya, sekarang gua di batinnya dia. Ya udah, sok sekarang keluarin lu. Masuk semua. Ayo. Sanggup nih lu berhadapan dengan Abang Ojem. Dengan berapa Ojem? Lu berani kagak? Lu nyerang aja dari bukan level gua. Hah? Kalau lu enggak ada keberanian berarti lu gini. Memang pernah dia gua giniin juga. Lu cemen. Lu yang cemen. Hah? Nih gua. Lu kiai ya? Lah. Kiai Dadang Ojem terkenal seantero dunia. Hah? Dia masih punya kesel sama Ustadz Iin. Tapi sebetulnya dia juga udah maafin Ustadz Iin. Udah. Dan yang mana itu adalah yang dikunci adalah perempuan. Udah, bukan masalah itu ya. Lu cewek, lu sembunyi terus. Biar ada si Iin. Harusnya waktu itu Ustadz Iin nabok dia, biar dia mukul balik Ustadz Iin. Waduh. Lu yang ngomong sini, sini. Lu mata lu ke sini. Hah? Lu kan yang datangin Abang. Dia kesel sendiri waktu Habib datang ngerekam dia. Waduh. Tapi dia nahan. Waduh. Karena dia masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh lu. Waduh lu muslim. Dia waris Imam Mahdi. Waduh. Dia sendiri kebingungan kenapa waduh. Buya Ar-Ruzi datang. Waduh. 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 Semua waduh. Lu tahu waduh? Waduh. 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 Danau. Tai. Lu tai, lu cemen, lu sembunyi di raga orang, lu nyerang dari belakang. Ayo. Sok. Nih sama Abang aja. Sini, lu jangan alasan babi gua. Ayo sini. Lu kiai apa? Ah, jangan nanya kiai apa lu. Hah? Emang lu kiai apa? Emang lu kiai? Ayo, lu kiai. Pewaris Imam Mahdi. Waduh, lu tahu waduh? Ahlul bait. Lu waduh tahu? Waduh, waduh. Tai. Lu ngomong berarti tai. Karena lu dolim sama orang. Hah? Dolim gimana? Pasik lu. Lu ngerusak raga orang. Hah? Ngerusak raga orang. Ayo, jangan cemen. Lu pernah ada macan putih ya? Ah, waduh, macan putih gimana lu sini? Macan putih, macan ompong juga ada. Keluarin lu. Lu kayaknya pernah ada kelelawar juga. Lu jangan cemen. Lu mau sebutin binatang apa bae. Emang Abah Ojem semua kebun binatang ada. Hah? Memang dia pernah kena di binatang juga. Dia pernah marah sama onta. Wah, bagus lu. Karena perempuan dia pernah kesel sama perempuan. Bukan perempuan, karena lu kayak onta. Sembunyi ini. Hah? Hah? Ayo, lu kayak onta. Lu yang onta mah. Hah? Cemen lu, ngaku sakti, ngaku kiai, mendemnya aja dia agak bocah. Apa itu kiai? Lihat dari belakang, lu yang otak. Hah? Enak aja lu pengaruhi otak orang. Dolim tau lu. Yoli, mau aja kamu disuruh sama orang, hah? Mau aja mengurus saksi itu, sekarang sih dia. Masalahnya apa? Gak ada masalah. Ya benar. Waduh. Waduh. Siapa yang mau lu kesini? Ferdi Sambo. Waduh. Hah? Waduh. WADUP alias tai lo. Lu bukai mana juga, tai lu, cemen lu, mendem aja lu. Siapa yang ngurusin? Mendem aja. Ferdi Sambo. Ferdi Sambo backingannya banyak. Oh, gak ada hubungannya dengan Iki, gak ada.
Gua nggak ngaco. Jadi memang Ferdi Sambo itu masalahin dia karena dia salah nge-tweet. Aduh sembunyi. Dia udah terlanjur kesel sama ini anak. Aduh sembunyi. Amin. Waduk lu. Hei dukun, jangan ngomong lewat gua lagi. Amin lu. Waduk lu. Amin lu. Waduk. Waduk. Cemen lu. Jadi pengennya apa pengennya? Aduh. Apa pengennya? Waduk lu. Lu gak mau kita makanan dulu ya, sama kita orang. Orang. Itu makanan dulu. Hah? Coba. Biasanya kamu suka mengfitnah orang itu kamu. Kebiasaan. Enak aja. Kalau dari gue, lu itu yang bakal merusak semua. Itu. Lu tahu kan? Memang Dajjal masih menguasai ini anak. Dia pernah dua kali dihampiri Dajjal di kosan itu. Termasuk lo. Yang dia lihat itu memang benar kepala Dajjal. Sampai dia ngecek sendiri. Lu, ya lu yang ngomong. Lu yang ngomong. Dukun itu pernah gua kerjain juga. Waduh, gua kerjain. Eng, cincang beli. Lu pintar mengalihkan kemana-mana. Mana-mana. Menyiksa semua orang. Nyantai, waduh. Mau dijadiin apa sih? Apa maksud dari tujuan lo ada di tubuh ini? Tumba. Ingin dijadiin tumba anak ini? Hidup segan mati tak mau. Karena tahu anak ini bakal yang jadi ahlul bait. Baru kembali. Nanti ngaku jangan. Sambo juga udah dari mana ini? Dia sempat bingung kenapa anak ini jadi pewaris Imam Mahdi. Waduh lu. Dan itu adalah fitnah. Tahu anak ini bakal ini lu jegal lu. Ya, itu adalah lu. Lo. WADUK alias tai. Tai lu cemen. Badannya itu juga banyak tai. Waduh lu. Lu yang tai. Omongan lu itu kayak waduh. Dia sendiri juga bingung. Lu yang banyak kenapa Imam Mahdi itu waduh. Dilihat dari tai lalat pipi. Sementara tai lu. Udah sekarang jangan banyak tanya. Saya mau tanya. Kenapa Sukman ini diambil sama lu? Apa maksud dan tujuannya? Rahasia. Lu mengambil Sukman anak ini. Waris. Biar lu bisa menguasai tubuh ini untuk menghancurkan segalanya. Buat menghancurkan. Gua mau ketemu Buya Arozi. Waduh lu. Jadi dia sendiri kebingungan. Waduh. Makanya kepalanya tengok-tengok kanan kiri. Waduh. Memang kepalanya pernah gua penggal secara goib. Iya. Waduh. Tai. Waduh. Alias. Hei, dukun gua. Jahatnya kan. Lu waduh enggak ngeculungan. Jangan berani sama gua sendiri ya, tuh. Yang waduk itu menimbulkan bau. Nah, omongan lu yang menimbulkan bau alias waduk. Udah berapa lama lu ada di tubuh ini? Bapaknya harus dipisahin dari ibunya. Waduk lu. Jangan. Jangan misahin keluarga gua. Waduk lu. Sama abah Ode yang ada lagi. Waduk lu kemana gua? Jangan mendem lagi, keluar aja udah. Waduk lu. Lu yang keluar mah. Hah? Bapaknya pernah salah. Nih, yang Allah ojam nih. Lihat sini, ke sini. Lu jangan ngomong macam-macam lu. Jangan macam-macam lu. Hah? Lu mau nyolok mata gua? Buat dicolok lagi gua lu. Gua lu. Emang lu berani? Ayo. Gua tanya, emang lu berani? Sini, sama gua aja. Ayo. Hah? Gua sebetulnya enggak berani. Ah, waduh lu. Kenapa? Sini. Ayo. Kalau lu merasa sakti, kalau lu merasa jago, katanya kalau berani, sakti mandraguna. Wah, gue dari aku kah alias waduk lo. Iya, jangan menem di sono lo. Ayo. Apa kau sih udah ada di ada mandraguna enggak? Lu jangan nyerang ini yang nggak tahu menahu lo. Hah? Ini. Ayo. WADUK waduk. Anak. Kamu itu udah sukses menguasai kolbunya anak ini sama pikirannya anak ini. Dua lu kuasai lu. Lu malaikat atau apa? Iya setahu gue, bener enggak lu? Cincang keling. Hah? Lu mau sembunyi?
Yang masuk bunyi itu udah bisa. Enggak boleh darah. Waduh. Iblis rahmatullah. Wah. Ya Rasulullah. Lawan gue ini. Ah, tadi los dilawan. Los kan. Darah. Lu mau darah. Hah? Berapa banyak yang membutuhkan darah? Lepasin, jangan dilawan, lepas, kosongin. Marah, nabok, gelang macem, keluarin Ki. Patah nih kaki gua. Keluarin. Terus Ki. Kosongin, lepaskan Ki. Buktikan kesaktiannya. Ayo. Ini bakal merusak agama. Ya, asik. Lu udah tahu. Lepas Ki. Mukul berontak, lepas Ki. Keluarin Ki. Kosong. Yang akan masuk Islam. Kosongan, lu ngerti kan? Memang dia juga jadi calon dajjal. Lu jangan sempet-sempetnya menyebut nama Muhammad. Lepaskan Ki. Kurang tenaga lu. Lu jangan ditahan nih, lepas caranya doang. Hati lu udah super. Siapa yang nyuruh lu kesini? Bukan. Hah? Iya, dukun. Dukun itu disuruh sama siapa? Jangan lu minta orang lu. Jangan menghitung orang lo. Bukan anak ini sempat juga dapat ancaman. Bukan Fedi Sambo. Bukan. Mau ngoceh lo. Ngoceh. Ya ini. Waduh, mau pantas. Ini tuh. Wah. Buka lu. Buka kalau berani. Buka. Nah, ayo nandangin. Buka lu mulut lu. Kenapa nunggu? Lepaskan Ki, kalau mau berontak Ki. Buka lo, lo cemen lo. Sedap mulut. Lo nuat dong bibir. Bukannya sakit. Angkat bicara lo. Ayo. Kenapa lo nggak ada suara? Seperti yang kau selalu sama orang yang kayak gini. Kita suara yang kau rusak. Kita suara kan kemana? Yo, silakan. Teman-teman kita suara terus. Jangan kita orang. Jauh-jauh kapal di sana. Masih nak di penanganan zaman di Kiai sebelum. Masih ditahan.
si ditahan kan. Mana yang double, anak yang mana enak. Iya. Terus yang itu di jero ngomong. Kecil. Emang sering ditotos kan, paksa, ditarik. Nahan dia masih. Tadi makanya tadi pancing terus nafsu tapi ditahan kuat nahan. Siapa yang menyuruh lo? Master di Sambo Dewa. Kiai siapa yang menyuruh lo? Kiai siapa yang menyuruh lo? Kiai siapa yang menyuruh lo? Katakan sekali. Kiai siapa yang menurutmu? Itu buka kartu. Kiai siapa yang menurutmu? Kiai siapa yang menurutmu? Siapa? Katakan dengan keras, kiai siapa yang menurutmu? Kiai siapa yang menurutmu? Kiai yang pusto. Bilang yang keras. Kiai siapa yang menyuruh lu datang ke sini selama 12 tahun ini? Katakan dengan keras. Lu ada di sini selagi hatimu masih SMP. Kirimu udah batas toh. Emang dari SMP ini kejadian udah lama belum? Belum. Cuma segini udah nyerah lo. Karena lo sakti. Hah? Iya disuruh siapa? Kelas. Yang kelas suara lo. Udah mau kita lagi lo. Kiai siapa yang menurut lo? Kiai siapa yang menurut lo? Apa saya mah? Kayaknya suruh buat ngayang. Hah? Ini mah damang lah gitu ya. Ya udah, informasi yang penting sembuh aja ya Bu ya. Enggak, cuma gue mau buat sate. Sate aja lah, udah sate. Hah? Sate. Lu suka darah kan? Sampai ini akan ada darah. Mau. Dikasih darah. Hah? Lu mau kan darah? Katakan sebelum kamu ajar.
Makan di mana saat ini? Di sini apa di sana? Sini aja. Oh, sana aja. Oh iya.